Tindakan pemandu kereta berdua gelisah yang memotong barisan di satu jalan raya sekitar Pulau Pinang telah menjadi perhatian ramai. Menerusi rakaman video dashcam bertarikh 27 September 2024, kejadian berlaku sekitar jam 5.58 minit petang. Dalam rakaman tersebut, kelihatan kereta gelisah terbabit berada di lorong kiri dan cuba memotong barisan di lorong kanan. Tindakan kereta gelisah terbabit telah menghalang laluan kenderaan pemilik video menyebabkan dia membunyikan horn. Bagaimanapun, tindakan membunyikan horn tersebut telah mengundang rasa marah pemandu gelisah sehingga ia bertindak mengejar kereta pemilik dashcam. Dapat dilihat, pemandu kereta gelisah kemudiannya memberhentikan kenderaannya secara bahaya di tengah jalan dipercayai untuk membuat provokasi dan berlagak samseng. Tidak mahu mengeruhkan keadaan, pemilik dashcam segera beredar dari situ. Rata-rata warganet mengecam tindakan pemandu gelisah tersebut dan menggesa agar pemilik video membuat laporan polis.